apa sayang? Tiganya kamu. Sorry, minta maaf ya. Ambil baliklah kerja kamu, ambil balik. Saya tak mau lah, saya jadi cleaner aja lah. Marilah kita buat kerja mudah. Aha, I'm back. Selepas ada uruskan hos gantian tu, ada hati nak ganti dia. Selebek, selebek. Korang, yang best sekarang ni, Alia ada champion. Champion big stage kita iaitu Azam Syam. Dia ada dekat dalam tu. Tak sabar ni nak selongkar barang dia. Jom. Azam Syam! Hai, takut lah. Dalam Rusa Music dan MVM Production. Semua artis kita dah kena. Termasuk Azam tau. Ha, sekarang ni Kak Alia nak terja beg Azam ni. Sekarang Azam dah pakai beg ni dah berapa lama? Kenapa bau Sharon? Tak ada bau, tak ada. Kak Alia kak? Bau Sharon? Ada Sharon ke kat nanti? Tak ada. Okey, buka. Kenapa korang aku tak rela tu. Kenapa tak bagi tahu ni tadi tak ada pun diri. Akhirnya tak nak rekod lagu je. Wow. Apa? Okay. Baik sampah, baik sampah. Yang pasti kalau masuk apa ni, masuk kapal terbang ni tak lepas ni sebab banyak liquid. Okay, yang ni air. Okay, air baguslah untuk hydrated kan? Hydrated untuk hidrat. Untuk kekal hidrat. Okay, ini apa ni? Banyak lipat, kau sakit apa? Saya seorang yang orang kata sediakan payung sebelum hujan. Betul. Macam kalau pening, ada ubat sendiri. Dan tengok boleh tak ubat apa ni? Ya Allah, dia macam gitu saja. Nanti kena kecam ya. Hashtag janganlah kecam saya. Okay, yang ni apa? Ini ubat lah, kena klinik. Klinik tempat. Okay, yang ni adalah ala kalau kan kalau kita pergi cuci telefon. Macam Azam, Azam bawa benda ni, Azam letak kat mic. Betul. Betul lah Kak Alia nak satu. Boleh kan? Okay, lepas tu tisu, lepas tu Panadol. Yang ni apa ni? Apa ni? Essential oil. Nak bau? Bagus tak dia? Tapi yang ni bukan ke Sharon punya? Sharon pernah pakai lah. Sharon pernah pakai kan? Sebab Kak Alia pernah pinjam dia punya juga. Okay, Kak Alia masukkan balik kan? Kak Alia masuk cerita cantik kan? Okay, thank you Kak Alia. Baik kan? Rokok pun saya tak hisap. Nikin. Wow, betul. Sebenarnya Kak Alia boleh jadi saksi. Diam. Telefon bunyi. Diam. Okey. Diam. Okey. Yang bagusnya dekat Azam ni, betul dia tak hisap rokok. Saya saksi. Okey, bagus, yang tu dah bagus. So, lepas tu Kak Alia sangat-sangat rasa macam amazing rasa macam tu sebab ada bekas. Macam lelaki biasanya yang Kak Alia jumpa, diorang sumpat je semua kat dalam beg. Yang ni macam ada kompakmen tau. Bagus lah ada kompakmen. Okay, next. Saya kenal ini. Ini bukan kenushi.
Lucy ke Mushi ni yang Kak Alia bagi nama ni? Macam kenal je. Sekejap. Diam! Macam terbayang kenting. Macam kena pula dengan Mushi. Halo? Halo? Okey. Sebenarnya Kak Alia ada bagi nama tau. Tapi tak pasti ni Mushi atau Mushi. Tapi Cera tak bagi apa nama ke? Ya ke? Dia lupa tu nak beritahu. Tapi tak apa, nanti kita ingatkan dia kan. Okay, first kita dah tahu dah ni apa. Sebab hari tu, segmen tu kita dah tahu dah apa benda lah ni. Tunggu lah, kantor kan ni. Okay, yang ni amat penting lah. Tapi nak kena refill dan nak habis lah ni. Ada banyak, jangan risau. Ada banyak. Sebab tu Kak Alia cakap, masuk flight ni tak lepas ni sebab banyak liquid. Betul, ada awak hand sanitizer lagi. Jangan takut, ini dah ini. Jangan buka. Ni kawan-kawan. Diary. Wow. Itu tak ada lelaki yang ada diary ni. Sebenarnya lelaki yang romantik. Ikan ni diary apa yang saya buat? Apa kerja? Ingatkan macam pada hari ini Cheryl telah menitik hati. Menitik salah tak? Tak ada istilah menitik. Okay. Kita jagalah privacy dia punya diary kan. Mana kerja. Tahu punya kerja dia semua tu. Okay. Tisu. Bagus ada tisu tapi warna pink. Okay. Lepas tu, yang ni penting, betul tak? Sebab, betul. Sebab Kak Alia, kalau nyanyi live, tiba-tiba lah kalau nyanyi live, dia macam tiba-tiba ada something kan. So, yang ni lah yang penyelamat kita kan, sebenarnya. Yang dalam tiga, banyak produk kan. Yang ni apa? Ini? Perfume. Ada dapat sponsor itu. Tapi bawa lelaki lah. Yang ni yang bawa kereta Cheryl tu? Wait! Ya apa? Tak. Ini jam ni tak pakai jam. Berat ini jam azam. Ini jam fans bagi. Nampak tak? Bukan dia, tak bagi, bukan tak pakai sebab bagi nak cuci. Yelah, tapi bawa kira okey lah. Betul tak? Alhamdulillah kan? Maknanya ada orang sayang azam bagi-bagi hati yang ni. Ini kabel handphone. Tapi kabel ayahan kabel pun ni macam terlalu bersiarak macam tu. Faham. Dia ada bekas bulu tu kan? Akak yang ambil berselera. Salah saya. Saya pun risau yang tinggal apa yang ni. Takut lah Banyak betul lah kan? Dia punya ni perfume lagi. Macam misi Azam. Kan saya bagi juga. Misi Azam macam tak tahu nak pakai, mesti bawa je lah. Macam tu kan? Sebenarnya burat lah. Pakai Azam ni sebab banyak ni krim. Lepas tu pen. Hilang pen kalau nak. Macam yang Kak Alia tengok ni, Azam dikategorikan sebagai pembersih juga. Dan penakut lah. Dan penakut, betul. Sebab saya duduk sebelah dia ni, saya dengar degupan jantung dia. Kalau boleh, yang mana yang tak patut keluar tu, tolonglah jangan keluar. Dia dah risau tadi. Dia sangat berdebar ya sekarang, tapi jangan risau. Semua awak clean, totally clean. So bagus tau Azam ni. Okey Azam, bagilah tips untuk yang penonton kita ni macam mana nak jadi pembersih seperti Azam. Bukan pembersih sebenarnya, saya macam ambil langkah berjaga-jaga lah kan. Sekarang kita kat dalam pandemik ni. Betul. So kepada korang, kena jaga kesihatan lah. Stay healthy and stay safe lah sebenarnya. Itu paling penting sekali lah buat masa sekarang ni. Sebab kita pun tak tahu orang sekeliling kita ni mungkin apa. Betul. Mungkin kameraman kita ni Jadi kita tak mahu lah situ. Tapi kita ambil langkah punya jaga. Itulah contoh yang saya amalkan macam ni. Yang saya sediakan payung sebelum hujan. Betul. Kadang-kadang kita tak tahu topik pintu kereta ke dia tiba nak saya pakai. So baguslah dia fikir sediakan payung sebelum hujan. Even sebenarnya benda ni saya adapt dalam nyamuk. Okey. saya memang amalkan ni daripada sini. Daripada lain lah. Okay. So bagilah tahu kat kita orang apa perkembangan Azam sekarang.
Bagaimana Azam sekarang? Okey, Azam sekarang tengah promo lagu kita yang pergi. So Azam harap kepada korang semua boleh lah tengok MV. Sekarang MV dekat 200,000 lah. Tapi hopefully korang bagi trending. Ya, betul. Semoga berjuta-juta-jutaan. Kekalkan trending tu, betul tak? Kak Alia sangat-sangat suka cinta Jangan Pergi. Lepas tu Kak Alia tak sabar sangat nak tunggu lagu next Azam. Sebab Kak Alia suka sangat lagu Oh Baby Bamba. Why? Oh Baby Bamba, tak kuduga aku telah jatuh cinta. Hati jadi rindu bila kau menghilang. Oh Baby Baby Bamba, oh 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 oh. Baby Bamba, tak kuduga. Oh, itu kena tanya pas dulu lah. Sebab lagu tu Kak Alia suka sangat. Macam sesuai pula dengan lagu seseorang tu. Sebab dia pun ada baby. Baby, I love you. Sesuai sangat. Macam lagu tu lagu package tau. Macam tu. So korang jangan lupa tau, support Azam, support semua artis Busa Music dan MGM. Yang pasti korang jangan lupa subscribe dan share dekat bawah.